Bulan. Gini loh, guru kan harus terpercaya. Guru yang terpercaya. Terpercaya itu nek ra bayar, ra bayar, nek bayar. Nek sing ora bayar nek ono sing kudu bayar kan harus. Dan saya tidak suka. Aku diskusi. Makanya aku bilang, iki nek kowe pegawai Pemprov, rambung gak ini? Dek, sekolahnya bayar pora. Bayar! Bayar di negeri yang bayar. Kan polos lah mbak. Ya, intar. Cus! Dek. Ini bayarnya gue. Aku pak, selalu aku, tolong kumrehu. Impak. Terus, ayo enak rak pas sekolahnya. Belum pak. Oh bayar, buatan pak infak. Coba. Nek aku, model gue yang nungguin lah. Pasti rambu gitu. Ah, negurnya ramah juga. Apa ini? Meleset game seperti ini seringkali membuat ini SPP-nya kan? Ini seragam bayar, iya bayar. Orang apa-apa tuku. Saya ngeramahmu ditukok. Ini oke banget saya ngeramahmu. Oh, rasa gue seragam.
sarungan ya. Aku nang Jogja disuruh konco kecak debu itu sandalan, itu rata wadus. Rata cukur. Rata usul, gondrong. Wah, bunuh lekis. Oh, pinter-pinter ya. Anu ya Pak, niki sumbangan juga guru nih. Dia ngomong karo bupati. Apa ke bupati SD sa? Makan yang SMA, SMK. Oh, tak tegas ya. Maka saya bilang kalau ada SMA begitu, mana sebenarnya itu jago siswa. Jujur-jujur. Sampai hari ini masih enggak pernah. Aku ya alhamdulillah satu persatu mulai dari ya. Dan kemarin dengan penerimaan sekolah juga pada nggak jujur, akhirnya mengambil keputusan sendiri. Nah, kejadian di Kutaingga, adik saya banyak. Tapi pas sekolah itu tidak dulu. Apa ini berarti hanya gubernur? Nyerasa ngegas biasa, baik klarifikasi dan ternyata apa? Dulu itu apa jenengnya ini? Sekolah nyilin ke BSD sekolah ngindu itu iya, jenis apa ya bukan, jadi sekolah ini numpang di gedung SD, SMP gitu loh pokoknya ngundungi lah ya kemarin aku jenengi tenis ini aku biasanya ini orang kesel mikir aku cepat ini kalau udah nanti mau besek ya jadi akhirnya apa? Miso-miso. Ganti aja apa itu kepala dinasnya itu? Enggak becus ya. Tidak nasionalis. Apa hubungan dengan nasionalis? Ya. Tapi itu masukan. Bu, Jack. Kok bisa apa yang ini? Siapa? Besok saya kirim. Sekarang kok besok? Langsung hari itu. Hari itu. Nah, iso-iso. Nah, kepala cabang dinasnya siapa itu? Apa penyambut jari? Nah, kepala cabang dinas itu juga ngurus honorer, ngurus pungutan, ngurus komplit, doncal lagi munggah. Ya, bisa selesaikan sendiri. Dan kadang-kadang doncal lagi munggah rarabok, langsung melompat ke gubernur. Nah, momen gubernur ya. Mana pantas entah gubernur wanita. Dilompatin terus itu. Ini perjalanan dia sampai sini, ini orang-orang itu protes soal kebebasan salah. Banget. Kalau kita tidak tanya aku dulu, saya panitia ini BPN karo PU hubungannya karo aku ini sementok mentok nah akhirnya saya langsung dibutuhkan ya, itu begitu bisa dapat kepala sekolahnya itu tekan masyarakat untuk menambah jumlah rombel akhirnya pun ya ditambahin orangnya kelas habis itu gedungnya SD yang biasanya dijilin gue direhab, jadi nanti gedung berarti terus nganggut itu, tapi orang lain udah harus bener survival tapi kan dramanya muncul sekolah kasihan panggil pak sekolah dibilang ada rakyat pas gue udah bener pak orang ngawur gue bisa ngerti kursi gue gue telu mana gue lu gue gini mau coba paksa gini pak gue lu gue gini paham kan? Lu kita menjawabnya sama dede kasih peringatan keras agar diselesaikan kini diperingatnya kan dirampung tapi begitu gara-gara panjangnya sistem penerimaan ini kan PPDB ini kan zonasi itu baru ketahuan cara itu gak fair sekolah tidak cukup kita perbangun sekolah wis tak itu guru guru yang ada apa duit sekolah nah kompromi-kompromi ini lah yang menurut saya mesti disiapkan di memang oh iya maksud saya jenengan itu saya mau bisa owner gak boleh lu dari dulu sudah gak boleh dari kelima bener ya? Jadi saya ngerti aturan harus ngerti ya dari dulu sudah gak boleh apa ini donekan mulanya kadang-kadang Pemprov PMK-PMK itu pinter jenengnya apa? THL Hororel Guru Tamu Asmer macam-macam itu sebenarnya hanya untuk mensiasati aturan saya kalau ke aku itu kurang guru
Maka dulu saya ngomong, Pak Almarhum Pak Cahyo, Mas, usul kalau mau penerimaan itu di depan. Mas ya gurunya Dewi kan, saya pintar banget nih, saya bodoh nih, Rota Pol, maaf, saya tersinggung. Karena ini saya melebihnya titipan. Ngaku baik toh, ini paham. Nah, ya sudah, kalau sudah gitu, kita upgrade mereka, kita skill mereka, biar mereka dipaksa. Ini kan pengalaman ini suwi. Pengalaman suwi gue, ngandani murite, gila, jadi semua akan lepol. Tapi sini so guru. Ini kayaknya minta kuampleng gue, gitu. Gitu, toke gue, gitu. Coba, mas, kasih tau nanti, kok. Gitu, maka meskipun apa ya kemarin itu bom-boman akunya, tapi ketika di upload ini apa sobo itu menarik. Ibu nggak usah marah kalau anaknya nilai matematikanya 5 itu bagus. Aku ngerti akunnya kejadian apa, tak boleh ya. Tapi filosofinya benar. Dia tidak akan jadi ilmuwan, mungkin tidak jadi TNI Polri, tapi terbayangkan kalau suaranya bagus, olahraganya hebat. Wong tuwa ta sing sok mesak, apa masakan. Dari sila kemato karo Pak Men Pandu. Model rekrutmennya harus beda antara fresh graduate dengan apa. Ini berapa ayu. Sama seperti waktu di Komisi 2 aku membelani guru Pandu. K1, K2 sampai K5. Ojo salah, kane dulu nganti 5. Ora percaya toh? Yang terakhir kapiran ta. Kapiran akhir. Yang bisa itu hanya K2, enggak bisa. Lalu ditutup K2. K3, K4 itu akhirnya ada yang mendorong gini. Kan banyak Pak Guru. Terus waktu itu ada contohkan Pak Mas, kawan-kawan dari PKB lah. Bagus ini ya, itu ada guru-guru di apa namanya, Pondok Pesantren. Bu itu diangkat jadi PNS, kan mereka sudah mengangkat. Tapi kan kalau Pondok Pesantren itu ya, guru ilmunya agama, kadang-kadang dia tidak punya ijazah normal, padahal PNS itu mengharuskan begitu. Maka saya minta dibedakan, harus kira duit beda, kemudian ya pengalaman beda. Pengalaman itu ujiannya keterampilan. Nek fresh gue ya, apa jenis, TPA. Dan si akan jenis, curung itu. Nah ini, nah ini praktek, menurut. Apa yo yo wis. Terus aku ngomong, kalau sekarang mau rekrutmen prioritas untuk pegawai PNS dirubah komposisinya, kalau perlu kan bisa mempercepat apa honorari terserap sudden death, tendangan penalti. Gimana tendangan penaltinya? Kita tak tes, kita ketombot dari PNS, saya harap kita tak jadi orang ini tes orang lolos honorer nih, kan demo honorer nih, demo ketemu gubernur honorer nih. Aku nanti tak certi, termasuk yang di penyuluh. Penyuluh itu waktu dibuat, saya masih di Komisi 4 DPR. Dan tanda tangan, kami tidak menuntut jadi PNS. Nuntut juga akhirnya, jadi orang jujur. Nah, tapi kan aku pelaku, tau gak? Akhirnya saya usulkan gitu. Prosentasenya diambil dari yang sudah menurut dulu. Ya, kalau 60-40. Periso 70-30, sehingga keserapi cepat. Atau, ya rasa dendam rapopo lah. Tompo, terus dievaluasi sih. Baru gue rasa guys, peringatan dicopot. Atau honorer gue, rasa dites seneng. Nek aku. Portofolio. Jadi gini loh Mbak, gue jadi honorer berang tau. Diuji. Diuji, kalau perlu selama 3 tahun. Kau honor 3 tahun kita biji kelakuanmu. Begitu ya, lu kita tes 3 tahun kita orang enak tuh. Ibu lah tes yang wangel banget aja. 3 tahun perilakunya bagus, kualitas mengajarnya bagus, integritasnya bagus, diangkat. 3 tahun ini indikator. Kau honor itu, aku harus milih. Masih tapi terbuka peluang. Dan ini anaknya, anu ya Pak Edi. Telepon ini. Pak Edi ini, Pak Edi, rencang nih Pak Ganjar toh. Nek orang ya ngomong, Pak Edi, Pak Beyot nih, Pak Beyot pun apa? Ini kok Bapak Ekron itu tim sukses. Tim sukses, akhirnya. Mari kita pulang. Penyuluh desa, pendamping desa. Pendamping desa pada saat dulu
apa namanya menterinya, aduh isinya PKB itu. Jawa Tengah nggak salah deh. Lawang sing ngetas kowe, sing rekrut kowe, sing bentuke kowe, sing lape aku, moh aku. Nggak salah deh, satu-satunya di Indonesia. Ganti menteri-menteri barunya itu datang Pak Eko. Nggak bisa langsung saya ada acara kayak segini. Ini loh, bisa. Saya itu membuka anak presidennya Pak Jokowi. Tolong Pak dilantik nanti ya. Berikutnya, berikutnya saya ikut lagi. Iya, menteri yang gue lantik. Kita ceritanya bla bla. Ya jadi urut-urutan ini nggak laku, ini nggak laku semua. Maka pada saat cara, metode, jumlah dan sebagainya bisa kita lakukan tidak butuh keputusan. Maka saya bilang. Pegawai ringi dan gaji sebagian diserahkan kepada daerah, memang kadang-kadang dikasih kepercayaan juga. Karena tidak sedikit yang anggap honorer itu entah ya. Ini kan belum, kita belum mulai persidangan Pemalang aja. Ya dulu sudah dicerita publik. Pak Monge, Pak Bupati, Pak Wakil, ini kan dan cerita ngeten jenengan waktu ini buat tentang. Pantas itu dipercaya. Ya itu harus dipercaya ya, disangil. Biasanya ketangkep ya, ketangkep lah ya. Aku ngelak-elak aku. Bener rasyon bina, iya aku rasyon bina. Terus tak ngomong. Dan itu ngomong, kita menyekrut dengan KPK. Kita beri target di sana. Daerah harus menyiapkan ini, tolong Anda perhatikan. Pak, jangan perhatian lagi, Pak. Apa yang kurang dari kami, saya minta datanya per kabupaten, kota, atau provinsi. Yang kurang kami apa, saya lengkapi. Pajak baris-baris. Maka sampai pada kembali cerita kami, ada keputusan yang beri nangkat lagi. Rasanya, tenang, pegawainya kurang. Nah, tiba saatnya, ya weh, dilahir apa ya. Guru-guru dilangi wae, penyuluh pertanian dilangi, bidan tenaga kesehatan dilangi. Bukan untuk remos. Untuk remos, terserah. Kalau saya kasih kesempatan pada kami, bagaimana kemampuan kami itu menolak. Begitu kena pandemi, aku itu sungkan sama pegawai-pegawai. Ini sebenarnya sudah saatnya kami terus menaikkan pendapatan lagi. Setelah dosa pukul pertama naik tinggi sekali, semoga Allah kita sesuaikan sebagai UMK, root gitu kan, terus semua pada provinsi bukan provinsi, ada provinsi pena, korupsi era pecah. Tapi kalau bagus tak kasih ribet-ribet, maju terus. Bayangkan kepala dinas saya mantan kepala sekolah semua. Si urut-urut tadi gitu. Apakah ini juga lebih baik? Belum tentu juga. Tapi dari hasil seleksi terbuka, mereka ada keluar. Jadi guru, itu tadi kepala sekolah, itu tadi kepala dinas, bahkan jadi dirjen. Pak Jumeri. Legend itu. Iya. Legend. Dan dia cerita-ceritanya simpel. Kalau aku nak keluar, Jawa nak ditekon ini, aku buatan dua evidence based. Buktinya apa? Buktinya nak keluar, mengarahannya Pak Gubernur. Ini Pak Gubernur kok? Iya, banyak orang miskin. Tidak bisa sekolah. SMK 3 apa? SMK itu untuk pengentasan kemiskinan. Mulanya 3 SMK saya bikin gratis, Pak. Berdua, SMK Jateng. Sekarang di SMK Jateng, Pak. Oh, yang di Semarang. Di Semarang. Kan SKB di sana, Pak. Saya ngomong berbalik. Itu, begitu dia lulus bisa kerja. Dia itu bisa nyerap. Banyak pencapaian untuk keluarga. Sekarang mau susah lagi, Pak. Jadi, nak sesuai dia untuk memulai. Memangnya di bawah karpet, di bawah meja itu semua diam tidak. Memangnya gubernur, bupati, kepala daerah diam tidak. Mereka sudah punya data. Oke, mitigasinya apa? Kalau ini kemudian tidak bisa dihonorkan lagi, maka mereka berhenti. Kalau berhenti, maka ada kekurangan. Kita lepaskan dulu soal kasihan. Manis, gulung, komen, guru-guru, armu. Gulung-gulung, luwek. Ini kurang. Kalau kurang bagaimana? Maka harus ada apa, cara untuk menyelesaikan. Oke, diefisienkan teknologi berarti. Wes,
tambah wo ya. Kira tambah jiwa lagi. Wis dite ya kiwe ya wis kiwe. Ya kalau gitu ini urusannya daerah. Ya wis daerah semampunya. Bapak Ibu, jenengan mboten nenten kesempatan iki aturane tambah rumit. Jenengan pilih dibayar sesuai kemampuan daerah napa metu. Kalau mesti pilih lemah ta, Dra? Do nang kene. Nah, nang kene bi optimalisasi. Tadi ada yang lapor ke saya, Pak Gubernur. Ya gara-gara itu dong SD bayar itu. Wah, pun sampai cerita sekolah adalah pancing menembu. Semua ada, ya Pak ya. Sekarang cerita dia, Pak, ada di SMA Klaten. Itu ada guru itu karena nggak boleh mungut, maka dia tidak bisa menyelenggarakan ujian. Apa itu? Si jurnal lapor mbak aku, kue jari sopo. Jari cerita kantin nyolong timun, rasa ngomong mbak aku. Soalnya itu anak tetangga saya, anak tenang toh, anak tetangganya. Orang itu lah, kasih data saya gurunya siapa ngomong. Gurunya itu bisik-bisik pak sama anaknya. Besok itu nggak bisa ujian karena kita nggak ada anggaran, nak. Ini guru bel gede, soalnya ngomong karo muridnya, ngomong karo aku. Kita yang menyelesaikan. Umpama nggak ada biaya untuk ujian. Lalu ujian saya ini di model ACT. Tes itu kan komputer. Tajili, kowe ora nggo biaya biaya langsung selesai sana liko. Jadi maksud saya iki dunyane iki lagi aneh. Tapi sedene di Senin aku yo melu di Senin iki mau. Lho BBM mundar Mas. Mbah mundar. BBM mundar niku yo ora apa-apa supaya mundar. Nek nak rakyat terkos lho untuk kompensasi kok. Kan durung ta iki? Nggih. Dudu geger sih. Tapi ini kebetulan ada iya, apa ini orang muda, ya seneng orang muda. Neng, subsisi ini tambah pilih nanti. Tentunya lagi angin, penuh baik. Terus mau nomor langsung, nomor organisasi ke mahasiswa ini. Tadi, ini presiden kon, berita kan? Nah, itu kan bukan aku. Game ini kontak aku, dari Ambon. Pak ini gimana presiden menaikkan BBM? Lu gak apa-apa. Lu kamu setuju aja gak apa-apa. Pertanyaan satu. Kamu punya datanya enggak? Kamu analisis enggak? Saya udah demo ke BBM. Kayak demo ini apa? Ini ada indikasi yang main. Indikasi ini apa? Indikasi ada bukti awal. Ini lo bro. Apa ini harus cerdas? Oh coba bunga-bunga orang dalam. Dari pejuang pemikir. Ini. Mikir sih karena mbak aku, tak kei data nih. Maaf ya, kurang ngajari. Dijak dapet takdil pun bisa kondisi. Tapi kamu harus punya data. Gue nih raso tak gule nih data nih. Neng ayo. Ini junior itu. Dimana? Aja bengok sih. Misalnya gue tadi presiden lah saya. Dunia kau yang ini perang rabar-bar. Mas Putin ini senengnya perang terus. Baik perang terus, tadi jadi. Ye, kenal tekan gini. Ibu karo rene kula tekan. Dudu cerita. Sesuk niku El Nino mboten. El Nino itu Pak dimulai dari kondisi suhu laut yang makin dingin. Hari ini masih hangat, Pak. Diperkirakan sampai 2023 masih hangat. Artinya ini akan ada kemarau basah. Jadi pinter kok aku pirang menit iki karo rene Mas Edi. Maksud saya aku yo tekan sih. Wingi karo Pak Muldoko ngono. Pak Ganjar hati-hati. Tahun depan yang mulai sekarang mungkin akan terjadi El Nino. Makanya Pak Muda aku yang percaya. Om KSP, Jenderal, itu ngurusi petani kan gitu. Tapi aku juga bingung juga. Arbanta ya rawan ya. Tekon harus yang ngerti. Ya kan, ijuk suwe, Belanda masih jauh. Ini kan kudu siap siap. Jadi honorer yang mau. Udah kudu siap. Jadi kan ngerti. Pernah dengar nggak dulu? Ada namanya teranulir. Dicatat. Pernah dengar ceritanya? Iya, pernah. Apa teranulir itu? Ya, tergeser setelah tahu ora coret. Diumumkan sudah diterima, ternyata pengumuman berikutnya. Itu saya komisi 2, Pak. Diumumkan. Teman saya di sekolahan. Hari berikutnya hilang, dibatalkan semua. Ya, itu lapornya dulu itu. Pak Wisnu itu. Itu yang ngumpulnya dua tadi, nanti dia itu kena fitnah nomor duit. Itu, dia itu ngerti bro, Pak Wisnu, Mas Sakit, kena fitnah. Mbak, gagal.
tak perjuangi di Komisi 2 ora berhasil. Alasannya, ya pokoknya soko Pemprov Jateng mengatakan bahwa ada kekeliruan yang terjadi di saat itu dan harus dibatalkan. Ya wes, cocok aku ngumpul ke data, ora kleru ini. Iku leru kebijakan. Faktanya butuh tanda ini, ini harus diangkat. Ora iso, wes metenteng nang DPR metenteng. Wes rampungnya ini ngenteni aku jadi gubernur. Begitu aku jadi gubernur, aku ya gubernur Jawa Tengah. Data yang ada datanya, BKD ini apa-apa nih? Coba aku minta datanya, ini zaman saya di DPR. Kapan langsung lama lu ini? Apa mbak? Nah, parah ini Pak Menpan, saya masih ingat Pak Menpan lagi dari Lampung atau dari mana? Di rumah ini, izin Pak ini. Katanya gini Pak, saya gubernurnya sekarang Pak. Kemarin saya duduk di sana, sekarang saya di sini. Oke Pak Gub, jadi apa? Kuota. Masukkan di kuota beres. Semua, bukan semua, sebagian besar diangkat jadi PNS semua. Hanya sebagian kecil. Kenapa? Data dia memang ada yang keliru. Identitas, administrasi. Ya, saya kirim pun Pak, Raisa. Nangis gulung komen, saya nangis kejar-kejar orang popong, gulung komen, Raisa. Karena aku fair toh. Gitu. Jadi memang perjuangannya itu panjang. Satu, dua, guru bantu, APS. Ya alhamdulillah lah, ini jenis yang gelingan BA aku. Gelingannya berapa lupa? Insya Allah selalu ingat Pak Edi dan Pak Edi. Terus loh Pak, selalu. Ini teman-teman udah nganu Pak, jadi SK. Ya makanya, jadi artinya kawan-kawan gak perlu cemas, karena dinamika masih jalan. Tapi ingat, negara ini sedang tidak baik. Baik saja. Kita tuh lagi ya, lagi mikir. Itu nanti sampai pada titiknya, kepala daerah juga ada mau tidak mungkin Pak Indra. Iya, nih gue rasa gembreneng. Apa itu ketemu presiden iso? Nih wes kene rasa tuh ya, kalau aku sih ngomong. Tapi ayo kita buat akal sih. Solusinya apa? Sama kades Pak Ganjar. Ini ada satu rumah di Demak, Mas. Satu rumah ambruk. Satu rumah ambruk. Kades ora sanggup nangani terus piye? Gue piye carane to nek nang desa piye? Ono sing urung gendeng, urung botol, kayu bekas. Nang desa satu lho, ra iso. Niki kula nyuwun tulung Pak Ganjar, ngene. Kan desa bisa menyelesaikan APBD desa yang terbatas. APBD di otaknya tuh hanya APBD. Maaf. Kenapa saya mengembangkan juga sekarang tidak hanya APBD, ada sumber lain yang bisa nolong. Ya oke lah. Wes ngene Mas, sampe sampe dadi cerewet kowe ngene men kados to. Tulis surat nang bupati tembusan nang gubernur. Cepet-cepetan. Bupati sing senengane apa gubernur? Sampe angkat tangan to. Kuwi Pak kula mboten. Wis ngomong angkat tangan sampe ramamu ya wes. Besok kuampang antara rakyat. Sesuai rakyat tak ngerti. Pak kalau ada satu rumah roboh, siapa yang saya pilih kades? Apa yang desa kerja? Yang bisa anda kerjakan? Untuk satu rumah ambruk, kalau anda jadi kades besok, apa yang bisa anda kerja? Mulai bagus sih. Itu beres. Kecil. Ya lah, ini sih cerah iso. Lah gue mbak, ini taruhan gue yang gue basnas beres. Guru-guru gue yang konco sampai ini keren. Tapi ngumpul gizi sendiri, dikelola sendiri, ya nggak bisa bayar sekolah, nggak punya seragam, dikerjakan sendiri. Sekarang rata-rata sebulan saya gunakan kuota dari Bas itu miliar dari Pemprov Dok. Coba buka kabupaten kota. Keren loh sama yang muslim ini, bayar lulus 100% apa yang marah ke mana? Berapa? Kita bangun sekolah di Palu, bangun sekolah di mana Lombok karena gempa. Semeru kemarin bangun sekolah itu dari siswa dan dari sekolah. Bangga kita sebagai orang Indonesia. Sah. Halo. Sampai kan apa nih? Nih kau ini cerita kan gak ngeten. Sekarang saya mikir, sih buat pikir setunggal. Bagaimana anak punya budi pekerti? Bagaimana ngomongnya orang kaya presiden kon? Hormati guru, hormati wong tua. Hari ini penting. Ojo gampang ditarik kekuatan sih orang cocok karo pancasila.
SMA Tegal, SMK Wilam Semarang, Masjid Khilafah. Aku sebenarnya orang apa? Masih lapor DPR, dicek sih, orang apa dicek sih? Gue dicek mana bla 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 alasannya orang kamu ini anu pada sesuai. Tatal aku yang untung perintahku sebelum jam 7. Lagi nih zaman mau coba itu perintahku sebelum ayam berkokok. Mantap. Aku wayahe lucu iso karo Farel, Mbak. Iya, iya, iya. Wayahe ngamuk sekolah tak pendek. Paham dong? Ini kan saya pertama hari, itu kan awalnya kan ngajar di SMK Tunggu. Percaya doang saya. Nah, aku aneh ngomong karena yang pertama jam saya sendiri. Gue kena provinsi, Mun. Di provinsi ada ngurus izin usaha. Di peres kalau pakai provinsi langsung tak sebutan jenenge. Dan ini sana tak ada 20 juta. Cek bu, dari ketemu honorer pecah rasa suka. Mumpung honorer cepat pecah. Karena aku udah bisa maksudnya integritasnya. Nah ini contoh ya. Jadi kabupaten, nah kabupaten di Pati saya nggak tahu Pati itu saya nggak berani menilai. Karena saya nggak punya data. Tapi Pak Hinggar itu adalah Ganjar. Jadi kira-kira perintah itu ya. Maka di Pati sekarang udah mulai lapor. Pak ini SD di sini. Mungkin dibuka. Ya, oke. Okay. Tapi saya tidak mau melihat sepion yang terlalu kecil. Oke lah sekarang. Masih nggak usah menjelaskan orang. Sekarang diperbaiki. Malah juga problem Pak Hinggar. Pak Ganjar, Pak Bapak Lili, Pak. Pak Bapak. Pak Bapak. Jadi ngomong pas, ingat PHP, jok korupsi, transparan yang raya sama pembalu kepada hasil, jadi lebih dan dia menjelaskan yang lebih ikut ini untuk saya, tolong ya. Oke, Bapak. Nah, ya aku ngapain nak, saya enggak, lu buang, saya mau saya tanya, enggak, ya, enggak. Oke, jen, mau ngomong. Terima kasih, ya. Jen, Bapak. Ya. Foto rumiin, foto. Oh Bapak deh, Bapak. Mas yang ini, Mas boleh geser sebentar Mas, nanti ini biar masuk. Bapak dari Batam ini Pak. Oh Batam. Selamat malam lagi Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Inilah hadir di tengah kita bersama beliau Bapak Ganjar Pranowo. Saya kira bukan tato ya tadi itu, tak pikir gudik. Tangannya dibatik, pantas udah pinter batik. Satu,
sedang sonten kararejan dumateng panjenengan sami kadungake sehat. Sudah sampaikan tadi sambil jalan tadi, wah lu apa ku? Di luar yang kita hitung kek banget jari ini sebagai pertanda bahwa sekarang dan seterusnya teman-teman di Laskar Barisan Pendem akan tetap melayani masyarakat, mengabdikan diri, membaktikan diri untuk Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Laskar Barisan Pendem. Satu keluar.